Bola sepak pilih cabaran 2019. Terengganu FC TFC 2 yang melayan kunjungan UKM FC di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu malam tadi. Gagal memungut 3 mata penuh, perlawanan berakhir dengan keputusan seri 2 sama. Kedudukan TFC 2 mendahului 2 gol juga dipersisakan apabila pasukan pelawat bangkit menyamakan kedudukan dan menguasai permainan khususnya di babak kedua. Gol pertama TFC 2 dijaringkan Bruno Suzuki menerusi sepakan penalti pada minit ke-21 selepas bola terkena tangan salah seorang pemain UKM FC ketika berlaku perebutan bola dalam kotak penalti. Manakala gol kedua menyusul pada minit ke-30 menerusi rembatan Deci Marcel melepasi jangkauan penjaga gol Amin Faisal Muhammad Saidi selepas memperolehi hantaran cantik Muhammad Syahrul Aizad dari luar kotak penalti. Kedudukan 2-0 itu hanya mampu bertahan hingga ke minit 55 apabila pemain tengah UKM FC Milad Zanit Poor meledak rembatan dari luar kotak penalti. Penjaga gol tuan rumah sebelum itu beraksi cemerlang dengan menafikan beberapa percubaan berbahaya sekali lagi hampa apabila gawangnya terus bocor pada minit ke-87. Jaringan tersebut menerusi tandukan penyerang gantian Faiz Hanif Adnan untuk mengikat kedudukan 2 sama. Kedudukan gol itu kekal sehingga tamat perlawanan dan TFC 2 juga turut bernasib baik pada minit-minit akhir masa tambahan apabila gol dijaringkan Michael Chukwubuna tidak disahkan kerana offside.